Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Azad Rasa Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi. Sebelum korang tengok video ni, aku nak buat permohonan maaf terlebih dahulu kepada subscriber-subscriber aku disebabkan aku tak upload video baru dalam tempoh lebih kurang 2 bulan. Aku mohon maaf sebab aku agak sibuk sebab aku jaga baby aku yang baru lahir. Jadi tempoh petang 2 bulan kan. Jadi alhamdulillah aku dah dapat settlekan aku punya urusan. Dan insyaAllah selepas ini akan ada video-video menarik yang berinformasi khas untuk anda selepas-lepas ni. Dan juga untuk maklumat anda, video ni aku shoot lebih kurang 2 bulan yang lepas. Jadi tempat yang aku nak tunjuk kat korang ni, aku nak suggest kat korang ni, so sekarang ni operasi mereka dah lebih kurang 3 bulan lah lebih kurang. So jangan lupa subscribe, like dan juga share Aizad Nasir Channel. Share banyak-banyak supaya orang ramai yang dapat tahu informasi-informasi yang aku nak sampaikan dekat semua orang. So jom stay tune, jom tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi Aizad Nasir dalam Aizad Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi. So, dalam hashtag boom kali ni, aku akan bawa korang ke satu tempat makan yang sebelum ini sangat popular di daerah Kulai. Tapi malam ni kita takkan ke daerah Kulai, kita akan ke cawangan baru mereka di Pasir Gudang. Jom! Sambal boleh secukup rasa. Sebab sambal boleh cek tu sendiri kan? Sambal boleh cek tu sendiri bro. Cantik bro. Ngam. So aku pun dah dapatkan aku punya nasi lemak. Jadi nasi lemak aku ni set dia adalah ayam 2, telur dan ada nasi lemak lah. So, nasi lemak dia ni kena rasa. Ni nasi dia kan. Nasi lemak dia bawa aku ataupun berjaya membawa aku kembali kepada kampung halaman. Sebab apa? Macam mak aku basah. Tapi special kat sini, nasi dia peroi. Nasi dia peroi, nasi dia tak lekat-lekat. Jadi kita ambil sambal sikit. Sambal, telur, ni kacang. Kita rasa kan? Serius, memang sedap. Serius bro. Nasi lemak dimakan waktu malam. Kita nak tidur kan? Ni memang sedap. Nasi lemak kentut ni memang terkenal di negeri Johor. Dengan nasi yang peroi, sambal pedas-pedas manis, cukup dengan regu dia, ada timun, kacang, ikan bilis dan telur mata. Dimakan pula dengan ayam goreng crunchy yang jadi keistimewaan di sini, memang mengancam jiwa babe. Dengan suapan pertama, tak tertahan rasanya nak habiskan sepinggan nasi lemak ni. Sekarang ni aku try. Cuba semua ingredient ni aku campur sekali. Okey, ada kacang, sambal, telur, limon dan juga dia punya ayam goreng crunchy, ayam special ni. Masuk semua
belakang. Semuanya ada dalam aku punya sudu ni. Aku cuba makan dengan satu sopan. Sedap bro. Memang sedap. Memang sedap. Memang betul-betul sedap. Ya. Yeah. Betul-betul sedap. Aku tak tipu. Bukan sebab makanan ni dia sponsor ke tak ada. Tak ada kena-kena pun. Makanan ni memang aku beli sendiri. Eh. So, aku nak rasa ayam goreng crispy daripada nasi lemak buat kentut ni. So, ini dia punya keistimewaan lah. Yang menjadi nasi lemak buat kentut ni popular sebenarnya. Bukan nasi lemak semata-mata. Tetapi ni ayam goreng crispy dia. Macam mana dia adun dia punya tepung. Tak pastilah macam mana. Tapi, aku dah rasa. Ayam saja eh. Aku lalu kat kawasan depan ni. Kebetulan juga sebenarnya aku memang suka nasi lemak. Dan aku nak teringin sangat nak pergi nasi lemak buat kentut di Pulai. Tapi setiap kali aku nak pergi nasi lemak buat kentut di ataupun HQ dia di Pulai, orang terlalu ramai. Sebab aku ni jenis suka makan, memang kau seorang-seorang kadang-kadang kan. Bila rasa nak, terasa nak makan, tak ada kawan pun tak apa, kita pergi juga. Tapi rasanya akan dikecewakan lah sebab bila terlalu ramai, tempat penuh. So, alhamdulillah, nasi lemak buat kentut buka di kawasan perumahan aku. Aku decide untuk try dan aku memang syorkan untuk korang try. Okay. Dan aku dimaklumkan, cawangan ni baru je dibuka lebih kurang satu bulan, satu minggu. Baru sangat. Okay. Jadi, menu yang disediakan memang nasi lemak buat kentut yang standard, iaitu nasi lemak dia, set dia, dan juga ayam goreng. Dan insyaAllah selepas 3 bulan nanti dia akan tambah dengan lauk-lauk yang lain lah. Akan ada ikan goreng, ada paru, ada daging salai ke dan sebagainya lah. Jadi sama lah seperti apa yang ditawarkan di nasi lemak buat kentut di Pulai. Okay? Sama je, memang sama. Sekarang ni bersama dengan aku sekarang adalah Abang Hafiz eh, Abang Hafiz. Nah, so Abang Hafiz ni kira dia lah yang jaga untuk cawangan nasi lemak buat kentut di Pasir Gudang ni. So ni panggil apa? Nasi lemak buat kentut Kota Pasai lah eh. So secara keseluruhannya sebenarnya ada berapa cawangan sebenarnya buat kentut ni? Satu Malaysia ada berapa sebenarnya? Banyak, sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak lah. Yang tapi atas label ajang nasi lemak buat kentut ni ada lebih kurang 5. Ada lebih kurang 5 lah. So ini salah satunya lah. Yes. So bang, kalau orang nak cari, orang nak cari kedai ni, macam mana bang? Okay. Kali kalau melalui Waze, kita boleh Waze lah. Waze just type ajak nasi lemak buat kentut Kota Masai. Ajak AJAK. Ajak nasi lemak buat kentut Kota Masai PG. Pastu Masai PG. Yeah. Kalau yang pandai guna Waze lah. Kalau tak pandai guna Waze, okay, saya boleh nak beritahu dia macam mana ni. Boleh terus pergi ke alamat nombor 11. Nombor 11. Jalan Rambai 11. Taman Kota Masai. Nombor 11? Jalan Rambai 11. Jalan Rambai 11. Taman Kota Masai. Taman Kota Masai lah. So, yang tak tahu jalan, kalau benchmark lah. Kalau nak pakai benchmark macam mana? Okey, dia berdekatan dengan Eco Tropic dan Eco Perniagaan ni lah. Eco World. Siapa yang pernah tahu Al-Ikhlas Gadget di Eco Tropic tu tak jauh lah daripada tu. Korang terus sikit lagi nanti nampak Petronas. Saya kata depan Petronas.
Temasai 2 lah. Ya, betul. Nampak Petronas, depan dia orang lalu kena tengah nampak. Boleh kata ni kedai ni endlock lah. Dia bukan corner lock, corner lock kat ujung. Dia endlock tengah-tengah. So nasi lemak buat kentut Kota Masai. Okay. So yang special kat sini, over nasi lemak lah. Korang nak aku tanya rahsia ayam goreng crispy? Rahsia bang, rahsia. Nama pun rahsia bro. Rahsia. Nama pun rahsia. Takkan boleh bagi tahu. Kan? Tapi yang memang special ni nasi lemak, kena makan dengan ayam goreng. Okay. So jangan lupa korang datang kat tempat ni. Okay. Dan jangan lupa like, share dan subscribe Aildat Nasir channel. Okay. Nasi lemak wak kentut. #Boom! Jumpa lagi. Assalamualaikum.